Hello guys, hari ini aku nak buat satu unboxing video dan termasuk dengan test gaming untuk satu phone yang aku baru beli. Tetapi benda ni biasalah musim PKP ni lambat sikit kan. Aku dapat phone ni dalam masa 3 minggu. Order 27 March. Hari ini adalah 15 bulan 4. So aku akan unbox dan nanti aku akan post termasuk dalam video ni satu gameplay COD Mobile BR. Tapi nantilah. Okay, aku malas nak melalut banyak. So kita unbox and then tengok apa ada dalam package. Hopefully unit yang aku dapat ni tak defektif, sebab ramai komplain dalam komen Lazada unit IPS display dekat Redmi Note 9S ataupun Note 9 Pro dekat India dan China. Pakai SoC yang sama lah, Snapdragon 720G. Okay, ni adalah kotak dia. Okay, dah buka balutan plastik. Nampak macam tak ada dent. Okay, abang postman mantap bos. Okay, tak apa nak clear. Tapi ni adalah Redmi Note 9S aku. Aku beli 464 ROM warna putih. Okay, malas nak melalut banyak. Musim PKP ni, stay safe, stay home. Hopefully anda tonton YouTube yang lain dan kalau boleh sub channel saya supaya saya bersemangat lebih untuk buat lebih banyak unboxing laptop ke, mouse ke ataupun next phone lah kalau ada rezeki lebih. Okay, semoga semua selamat dan semoga Malaysia sentiasa aman serta dihindari daripada wabak ni lebih menular lah. Okay, tanpa buang masa kita buka kotak. Susah juga buka kotak satu tangan ni. Okay, nice. Let's see apa ada dalam package. Macam biasa, SIM ejector. Oh, clear case, cantik. User guide, warranty card. Okay, yang tu je. Dan clear case. Okay, ni adalah clear case. Tampak soft dan transparent, tapi kurang fingerprint magnet lah. Okay, ni adalah unit phone aku. Okay, as you can see, tengok spek dia. Snapdragon 720G, 48 megapixel, quad camera, guna Samsung lens GM2, screen 6.67, Full HD Plus, notch di tengah, takuk di tengah macam Samsung. Okay, bateri 5000mAh dan support fast charger, tapi QC3 lah. Okay, ni adalah backside. Nampak smart, putih, glacier white. Okay, phone letak tepi dulu, tengok apa ada kat dalam kotak. Charger 20W. Macam biasa USB Type-C, Xiaomi memang popular dengan USB Type-C dia. Okay, ni adalah unit phone aku. Stylish tu, putih dia. Nampak krim cantik lah. Okay, let's open this plastic. Made in China. Ada email. Yang benda belakang ni aku tak galakkan korang buka tau. Kalau ada apa-apa jadi, warranty tak cover. So make sure please keep this label intact ya. So apa-apa jadi nanti korang boleh refund balik ke apa ke. Okay, apa ada kat atas? Macam biasa, microphone dan IR blaster yang berguna untuk buka aircon dan TV.
Okay, fingerprint dekat tepi, sekali dengan power button. Volume up, volume down. Tactile dia smart lah, tak macam Mi Max aku. Okay, SIM card sebelah. Belakang macam biasa tadi, 4 kamera. Okay, bawah masih pakai 3.5mm headphone jack. Biarpun aku dah pakai banyak TWS sekarang, ada dalam 4 biji lah. USB Type-C dan mono speaker. Ni takut dia. Okay, let us open this phone. So far, wielding phone ni rasa sedap lah. Tengok dulu ada ke tak light bleed. Viewing angle so far macam okay. Nampak dari jauh. Okay kan. Ada tempered glass ke dia letak? Dia dah pre-apply tempered glass dekat screen ni. Thank you Xiaomi. Dan diingatkan ini adalah MyCet, bukan China ROM. Ini adalah global ROM ataupun MyCet lah. Boleh claim dekat mana-mana Mi Malaysia. Okay. Okay, next. Okay, fingerprint dekat tepi. Okay, added successfully. Okay, next. Ini theme dia ada dua, classic dan limitless. Aku pilih limitless lah. Okay, ini adalah home screen aku. Okay, you ready to rock. Kita tengok macam mana rupa kalau pakai clear case tadi lah. Yang ni Xiaomi letak soft case jelly lah, tapi tak apa-apa, fingerprint magnet lah. Dia bukan hard case. Yang aku beli belum sampai lagi. Maybe dalam minggu depan kot sampai casing dia. Okay, ini adalah homepage Xiaomi Redmi Note 9S. Cantik lah purple dia. One of the better IPS for me lah. Seriously, sebab ni pun nampak lebih ergonomik untuk main game lah. Pakai dua jari main Xiaomi Mobile, sedap lah. Okay, itu saja mini unboxing, dan nanti aku bagi sikit gameplay lah. X Ultra Wide, balik ke One X, dan 2X Digital Zoom. Nampak terang lagi ya. Okay, notification LED dekat atas oh. So kalau message masuk, dia akan beep color warna putih. Kalau aku tak silap. Smart lah phone ni. Aku beli dalam 699, RM699. Include free voucher shipping, dan sampai dekat Sarawak ni dalam 3 minggu lebih. Dan satu test tap to wake. Okay, nice. Wih, laju siut. Wih, macam flagship dah. Okay, bye.